Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Berjumpa lagi dengan iArt Media. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas seputar hewan unik yang berada di berbagai belahan dunia. Dengan keunikan baik bentuk, warna, dan juga ketinggiannya. Kalian penasaran? Ayo kita tonton videonya. Di urutan pertama ada burung sobil. Berbagai jenis burung di dunia ini dengan beragam corak warna, ukuran, dan keindahan serta keunikannya. Ada yang sangat besar, ada pula yang sangat kecil, begitupun dengan tinggi dan rendahnya. Seperti halnya burung yang satu ini yang berasal dari kawasan timur seperti Sudan dan Zambia. Adapun keunikan dari burung ini adalah dengan ukuran tubuhnya yang sangat tinggi hingga mencapai 110 cm sampai 150 cm. Serta memiliki bulu-bulu berwarna biru. Wow, tinggi sekali ya. 110 hingga 150 cm, bayangkan. Urutan berikutnya ada ulat bertanduk setan atau Hickory Horned Devil. Beragam jenis ulat yang indah hidup di dunia ini, mulai dari yang ukuran maupun corak warnanya, serta keindahan bagi yang menyukai serangga yang satu ini. Ulat bertanduk setan yang memiliki sungut, yakni organ bagian pada kepalanya yang bentuknya mirip tanduk setan. Meskipun dengan tampilan yang menyeramkan, namun ternyata ulat ini tidak berbahaya bagi manusia. Adapun warna cerah tubuh dan tanduknya merupakan kamuflase dengan tujuan agar pemangsa mengira bahwa ulat ini berbahaya. Wow, hebat sekali ya. Ternyata ulat ini bisa berkamuflase. Di urutan terakhir, ada ngengat pudel Venezuela. Urutan berikutnya ada serangga ngengat dengan tampilan yang sangat lucu untuk dipandang. Ngengat ini memiliki tubuh yang mirip anjing pudel dengan bulu-bulunya yang indah. Bahkan tak jarang orang beranggapan bahwa bentuknya itu adalah sebuah rekayasa. Adapun fungsi dari bulunya ini adalah bertujuan untuk menghindari dari serangan predator dengan cara akan melepaskan bulunya yang halus dan juga akan mengeluarkan bau serta rasa gatal. Ngengat pudel ini belum memiliki nama latin. Hanya saja beberapa ahli satwa menyatakan bahwa serangga ini termasuk ke dalam keluarga Lasiocampidae. Oke teman-teman, dari berbagai hewan unik yang tadi, manakah yang menurut kalian sukai ataupun kalian mempunyai cerita ataupun kalian memiliki pengetahuan tentang berbagai hewan unik? Kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini jika dirasa video ini sangat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.